putra kasabaraha itu teh sabaraha bersaudara? Kita 12 bersaudara. 12 bersaudara? Anu leres? Anu ka adek kasabaraha hiji? Kagenep. Nu kagenep pertengahan berarti nya? Pertengahan. Asa keresep lu tengah-tengah heureunan. Adek itu anak yang keberapa adek? Salapan. Adek kasalapan, di 9 saudara dari sana 12 saudara. Dan ini anak terakhir itu anak yang keenam, pertengahan. Abotan gede nate teh, hah? Tuh, tahunan nyampur jadi pangan. Nyampur, Pak Haji, badai ngiring kan itu? Badai. Iya, anu nikah nate. Oh. Sahana Pak Haji. Wargi kan yang. Oh, masih kan yang. Ngenya yang mana? Yang angkot, saya mau bawa yang angkot. Ah, siap tuh, karena dia mah resepin ke saya teh. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sobat Dan Cuek Channel di channel Dan Cuek Channel ya. Dan hari ini Dan Cuek Channel itu akan mengantar pengantin dari kampung Dan Cuek sobat. Dari kampung Dan Cuek menuju kota Garut. Nah ini sudah persiapannya sobat, ini di pagi hari. Mudah-mudahan sobat Dan Cuek Channel semua dimanapun Anda berada dalam keadaan satu apa atau kurang satu apapun, dan yang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ini barang bawaannya sudah mulai dibawa sobat nih. Dan kita ini akan menuju Kabupaten Garut sobat. Ini dari Kampung Kebon Kopi, kampungnya Dan Cuek Channel. Dan ini para penjajabnya sudah ada di lokasi untuk persiapan sobat. Nah ini ibu-ibunya sudah garilis sobat ya, sudah garilis. Badai ngiring matanya, badai ngiring kan itu. Badai. Mama ini sob, ini mah di kampung Dan Cuek Channel. Anu nikah nate sah gini nami nate. Dede. Si dedenya, date apa labi mah tukang urut tuh sih. Pokoknya pernikahan tukang urut imanya. Pernikahan tukang urut menuju kota Garut sobat. Dan itu barang bawaannya sudah ada tuh. Dan ini mobilnya, ini para driver dari pernya sobat tuh. Wah, ada di sini tuh. Kaliput lu goreng pan. Dan sudah mulai berkumpul. Dan mobilnya sebagian lagi belum ada ke sini sob, belum datang. Tapi iya rokok sum nyamuk. Sebara mobil sadayana, Cak? 7. Nah, katanya 7 mobil sobat menuju ke sana. Karena kami itu enggak tahu ya mobilnya mau berapa yang berangkat. Katanya 7 mobil. Dan di sini baru ada 4. Nah ini barang bawaannya seperti ini sobat. Naon eta? Mang, naon mang? Duka naon? Nah kita ke bawah dulu sob. Kita mau melihat ke bawah dulu. Nah ini barang bawaannya sudah mulai ke sini sobat. Tuh. Nah ini adek-adek cantiknya bawa naon eta dek? Waduh. Cak-cak. Nah, ini sobat. Tuh, tinggal geus garilis pokoknya mah. Ya, tuh. Barang bawaannya sudah dibawa. Tapi karena ini mah jauh, enggak bawa perabotan gedenya. Bawa perabotan gedena teh. Teh. Hah? Teh. Tahunan nyampur di lipangan. Nyampur ya. Nyampur panginten. Kada ulah kasasarin namanya. Siap. Yuk. Nah, sob. Nah, sob. Tuh, Bapak Haji udah ada, mau ikut juga Pak Haji? Mau ikut Pak Haji ya? Mau ikut tuh. Aduh, nu ieu mah teu kaeusikeun dina kamerana euy. Nah, ini sob, Pak Haji. Pak Haji, badai ngiring kan itu? Badai, badai jajak. Ya, anu nikah nate. Oh. Sahana Pak Haji?
Wargi kan yang wargi. Oh, masih kan wargi Pak Hajinya itu teh. Adede. Ah, mohon. Ah, tuh, ini Pak Haji aja sobat ini, tokoh ya. Yang ada di Kampung Kebon Kopi sobat. Nah, tuh itu mah mau ikut enggak? Mau ikut enggak itu? Menjaga kampung karena di sini akan kosong, sob. Akan kosong di kampungnya. Nah, kita ke sini dulu mau ketemu sama pengantinnya, sob. Nah. Wah, keren. Alhamdulillah kuma. Damang. Alhamdulillah sehat. Kuma deg-degan teu? Campur-campur ada. Nah, ini mah Dede spesialis patah tulangnya. Hati galau katanya sob. Anu saha namina ieu teh data canterang? Anu istrina ditu teh Dede? Husaini. Husaini. Oh. Ngadang umah ieu putra kasabaraha itu teh sabaraha jadi bersaudara? Genep 12 bersaudara. 12 bersaudara? Anu leres? Anu ka Dedek kasabaraha hiji? Kagenep. Nu kagenep pertengahan berarti nya? Pertengahan. Asa keresep lu tengah-tengah urinan. Wow. Nah ini sobat Adede, karena ini mah Adede mah jarang di kampung sob, jarang ada di kampung nih. Suka kekelayaban terus. Kekelayaban. Jadi sekarang beliau mau menikah ya. Mudah-mudahan saja sobat dan channel semua dimanapun anda berada, kita doakan ini Adede mudah-mudahan acaranya lancar, di perjalanannya juga lancar. Karena ini jauhnya Adedenya. Karena ke kota Garut sobat. Nah, di kampung naon gini namanya teh? Situ gede. Bongkor Sari ya. Situ gede Bongkor Sari berarti masuknya ke kecamatan Karangpawitan ya. Nah. Gitu sob. Yuk kita nanti di sana diliput lagi di lokasinya sob. Karena gak mungkin dari sini di video langsung ke Garut ya, gak mungkin ya. Nah, dedenya nih. Adede itu anak yang keberapa Dede? Salapan. Adede ke salapan? Bungsu. Oh, bungsu ini. Adedenya anak yang ke-9 sob ya, bungsunya dari sini dari kebun kopi. Dan dari sananya dari sini 9 saudara, dari sana 12 saudara. Dan ini anak terakhir itu anak yang ke-6, pertengahan sobat. Teh Husaini ya. Teh Husaini siap ya, tungguan ya di kebun kopi pada ke Garut. Antasan. Tas tekiat hayang dugi. Itu nyarak naon itu, polit itu? Wah, iya nawe tanah kan. Oh, nya pokona mah kieu adedenya mudah-mudahan acarana lancar di ditu. Dan kayak pamintos jadi berkeluarga, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Kami ke sana dulu. Ini mah orang Jakarta, sob. Damang. Alhamdulillah. Nah, kalau ini mah tahu ini mah sebentar lagi nikah, sob. Amin. Jam seberapa pulang? Jam 3. Subuh. Oh. Itu nyanak naon itu? Beras. Nah, ini berasnya sob berapa kilo ini? Panjangan? 25. 25 kilo, sih. Tuh. Masih ada lagi bawaan ti dieu? Masih ada lagi? Masih banyak? Nah, kita tunggu saja di depan sob. Kita tunggu saja di depan yuk. Dan ini mah yang satu nyerpis motor heula sob. Nah, ku naon eta bet pijieukeun kitu? Dan pemberangkatannya akan sebentar lagi sob. Pemberangkatannya sebentar lagi. Dan mobilnya juga belum pada datang sob tuh. Dan yang bisa kata tangga anak-anak ya mah ya. Iya. Iya teh sahana ieu teh A. Rakana. Oh iya teh Rakana. Rakana nu kasabaraha hiji ya? Nu kalima. Nu kalima. Nu kalima. Kalima. Oh iya nu kalima. Pangan. Genep sadayana. Genep salapan. Nyapan nu ayam. Oh anu aya. Anu aya anu 6 berarti ya. Semuanya 9. Oh iya terakhir. Ka Pangais Bungsu. Pangais Bungsu. Tuh si A itu mah daekana dia tadi. Kudu gede buruhna. Tuh kunaon eta? Hah? Kunaon ieu? Rek nganter teh ieu mah. Kieu heula. Tuh,
Aduh. Tuh, pan. Hirup. Kudu di kamera wae. Ini di Kampung Kebon Kopi, sobat. Kampung Kebon Kopi, Desa Cibugel, Dusun Kebon Kopi, Desa Sukaraja, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, sobat. Nah, kita ke sana lagi, ke atas. Nah, ini mobil Pak Haji, sobat nih. Pak Hajinya udah di sini nih. Kali putih wah. Eta kan Innova. Barang bawaan kan Innova. Iya, yang bawa itu. Pinuh yang. Pinuh cenah sob. Macau, Innova mah macau sob. Ado ma. Aduh. Ada mah jalu di situ. Iya. Wah, iya mah tuh. Iya tuh. Jalan yang jagonya ge. Jalan. Iya. Kita lewat. Kita rekaman ke mana? Terus. Nah, ini sob, barang bawaannya sudah naik ya di mobil tuh. Hampir satu mobil barang bawaan sob tuh. Penuh. Ini mobilnya nu mana? Barang bawaan. Hah? Pengennya yang mana? Yang angkot. Saya mau bawa yang angkot. Ah, jenggan nih. Siap tuh. Karena dia mah resepun ke saya teh. Sob. Ayo sok tuh. Saya bawa angkot. Ini seler makanan nih dia mah tuh. Payahna pangnyerakelankeun di dinya nya. Jam sabaraha ieu teh palebe angkatna? Oh, tos meujeuh na mangkat. Tah, iya ahli ieu na palebe ya. Aboge, aboge, aboge. Sok kecrokeul aku pajengan tanu bade angkat teh. Seuseuh. Seuseuh lah. Eh, ayeuna ti dieu pan seuseuh lah. Nya. Nya kudu dikecrok eta anu di poprok nu kieu na meh lancar ka di ditu. Encer otak. Nya, encer otak. Jalan ki lancar. Nya. Nah, ini satu lagi yang akan nikah ke Garut juga sob nih. Tingkah ke mana ke Garut sama bedanya? Itu pojok. Pojok. Pojok Garut teh pojok mana? Nang Ewer. Mau ngiring? Ai. Ya, yeah, nah. Nah, mobil Pak Haji mah udah mau berangkat, sob. Nah, baru satu sob, baru satu. Oh siap, ya, yeah, nah itu si ibu kadinya. Pinuh. Pinuh, itu pinuh. Ya, bagi Pak Kapinuh. Yang tiga lagi mobilnya kita, nyamper sob, nyamper. Gak dari sini. Jauh perjalanan jauh. Ayah lebih usup tenang. Ayah usup ya harap. Lebih usup. Itu pala be anak ayah iji. Coba kalau tinggal di Cenatang. Nah beginilah soblah suasana mau pemberangkatan dari kampung menuju kota Garut ya. Jadi selalu riweuh. Riweuh sob. Ini mau berangkat. Ini jam berapa? Mangarip, jam sabaraha ieu? Mangarip. Jam 6.30. 6.30. Waduh, geus beurangnya. Ka itu datang jam sabaraha nya, makaring jauhnya. 5 ieu jam 6. Geus turun di rumah. Datang itu bakal hanaang ieu mah. Oh, yakin ieu mah. Siapkeun wayahna. Wayahna siapkeun.
Nah, sob. Mau mabok ya, mau mah? Tapi Bapak Hajat tuh, sob. Ini Bapak Hajat tuh. Bapak Icim. Bapak Icim nangis punya anak kantong itu. Ya, lu mesen lagi di sini. Galeno, aku pesan Galeno nya di situ di Garut. Dodolnya Garut. Dodol Arut. Malam-malam. Ini sob ini yang ditunggu-tunggu teh baru hoa sob tuh. Tunggu-tunggu dari kemarin ini marah gok harapan. Nah, ini sob tuh. Jadi dua kali itu. Ini. Kata orang bawah. Tuh udah pada garilis-gilis. Ah, nah ini sob nih, gadis desa cantik sob. Dan ini mamahnya sob. Nah, kita sudah siap-siap mau berangkat dan satu mobil lagi masih di jalan. Dua. Daya daya teh sakieu. Karena ini perjalanannya jauh sobat ya. Jadi kalau jauh mah tidak terlalu banyak yang berangkatnya. Ya kita liput saja nanti di sana sob, dilanjutkan sob ya. Acara seserahannya. Tasa urang di ka dia ya? Cukup. Eh ucup cenah ucup. Ucup cenah. Cukup, cukup. Luhur cukup. Naik cukup, nah kana ieu cenah cukup, kana ieu cukup. Tak kana angkot, tak kana angkot sawareh. Bang, dia. Digamar ya, Den. Digamar. Nya. Tuh. Nah ini mangajengan mah bagian nyerenkeun di ditu nyerenkeun nah ada nyerenkeun deun baralik wae nyerenkeun ge baralik deui baralik deui katanya sob diserenkeun ge di baralik deui insyaallah mudah-mudahan lancar Pak pajengannya. Nah ini Pak Ajengan Dedi sesepuh dari Kampung Cilimus nih sob. Bang nah ini alhamdulillah sobat setelah perjalanan kita menempuh hampir 1,5 jam kita baru nyampe di Limbangan sobat, di jalan utama Limbangan tuh ya, dan kami masih menunggu lagi para penjajab yang lainnya sobat, karena tadi terpisah di sana di jalur dari Cibugel menuju Limbangan ya, dan ini kakaknya sudah ada di sini sob. Kita mau menunggu dulu sob, karena ini perjalanannya masih jauh sobat. Perjalanan kita mungkin dari sini itu hampir 1,5 jam lagi. Dan ini mobil baru ada 4 dan 3 lagi di belakang. Pengantinnya juga masih di belakang sobat. Tuh barang bawahnya beras juga di atas tuh sobat tuh. Ya kita lanjutkan lagi kan nanti meliputnya di lokasi calon pengantin wanitanya sobat ya.